Halo, ketemu lagi sama saya Adi dari Abis Performance. Seperti janji saya kemarin, kita sekarang akan bikin video untuk pemasangan radiator besar yang dari produknya AI. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah yang pasti cabut radiator lamanya dulu ya. Kita cabut radiator lamanya dulu, kita buang airnya, kita pasang, kita setting pemasangan kipasnya. Gimana caranya? Ikutin terus, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai ya. Oke, first step, jangan lupa kita buang radiatornya dulu. Cara buangnya gimana sih? Lubangnya ada di sini ya. Kita buka baut ini, kita lepas, nanti dia airnya keluar. Jangan lupa tutup radiatornya, kita buka dulu. Kita lepas, nanti airnya keluar. Setelah keluar, baru kita buka klem-klem dari selang-selangnya. Ini kanan-kiri, kita lepas. Nah, untuk kipasnya sendiri, ini jangan lupa soketnya kita lepas dulu. Nanti yang lainnya bautnya cuma ada dua, satu sebelah sini sama satu sebelah sana, kita buka. Gimana caranya? Tonton terus ya. Oke, teman-teman, kita lihat pemasangannya udah selesai, udah beres. Kita tinggal isi air radiatornya aja. Terus kita coba nyalain. Kelihatan lebih sangar dan galak. Oke, yuk kita isi lagi. Oke, pemasangannya udah beres, instalasinya udah beres, kita tinggal rapiin lagi semuanya, nanti kita pasang, selesai. Thank you yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, yang pasti. Stay safe di jalan, jangan lupa pakai helm, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.